70,9% wilayah planet bumi adalah lautan. Kalian yang warawiri di daratan berarti hanya menjelajahi 29,1% planet ini. Tak heran masih banyak yang belum tahu soal 5 laut paling dalam di dunia. Lautan paling dalam sering disebut palung. Ini adalah bagian yang paling dalam dari sebuah laut atau samudra. Nah, inilah 5 lautan terdalam di dunia. Tapi jangan lupa diklik tombol subscribe dulu ya guys. Pertama, Palung Mariana, Amerika Serikat. Terletak di dasar Samudra Pasifik, ada tempat bernama Mariana Trench atau Palung Mariana. Kedalamannya mencapai 10.924 meter. Sekarang, Anda tinggal membayangkan jurang laut yang lebih tinggi dari pegunungan Himalaya yang hanya 8.848 meter di atas permukaan laut. Dari situs resmi US Fish and Wildlife Service, Palung Mariana berada di dekat Kepulauan Mariana. Walaupun sudah dekat dengan Jepang, kawasan ini masuk dalam wilayah Amerika Serikat. Bersama dengan Pulau Guam, Pulau Mariana menjadi semacam taman nasional dengan kunjungan turis paling banyak dari Jepang. Kedua, Palung Puerto Rico. Sekarang kita bergeser ke Samudra Atlantik. Di sana ada Palung Puerto Rico. Berapa kedalamannya? 9.219 meter. Pegunungan Himalaya masih kalah tinggi dibandingkan jurang laut yang satu ini. Palung Puerto Rico menjadi batas laut Karibia dan Samudra Atlantik. Tidak perlu iseng menjajal kedalaman Palung Puerto Rico. Nikmati saja pulau, pantai, dan aneka pemandangan indah di permukaan lautnya. Ketiga, Palung Jawa, Indonesia. Lautan dalam yang satu ini ada di negeri sendiri. Palung Jawa memiliki titik kedalaman di Samudra Hindia dengan kedalaman 7.455 meter. Palung ini letaknya memanjang dari pesisir timur Sumatera sampai pesisir selatan Jawa. Titik terdalamnya ada di 320 km lepas pantai selatan Yogyakarta. Karakter palung ini turut menjadi faktor di balik keindahan pantai, karang, dan ombak dari Yogyakarta sampai Gunung Kidul yang mempesona wisatawan. Keempat, Southern Ocean Antartika. Southern Ocean lebih dikenal dengan nama Samudra Antartika. Ini adalah lautan paling selatan dari planet bumi. Di lautan ini ada titik terdalam yang mencapai 7.236 meter, hanya berselisih 219 meter saja dengan Palung Jawa. Southern Ocean ini berdekatan dengan beberapa negara di bumi selatan macam Australia, Selandia Baru, Chili, dan Argentina. Lautan di sini tentu saja dingin, dengan suhu rata-rata minus 2 sampai 10 derajat Celcius saja. Tapi sampai saat ini, masih ada beberapa perusahaan kapal pesiar yang akan mengantar Anda ke sana. Kelima, Arctic Basin. Di kutub utara ada Arctic Basin di Laut Arktik. Menurut World Atlas, Arctic Basin memiliki palung dengan kedalaman 5.625 meter. Arctic Basin berbatasan dengan banyak negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Rusia, dan Greenland, yang menjadi bagian dari Denmark. Oleh karena itu, banyak wisatawan dari negara-negara ini mencoba berkunjung ke Arctic Basin. Tentu saja mereka tidak menyelam, melainkan misalnya melihat beruang kutub di Pulau Baffin, Kanada. Nah, itu tadi guys, info tentang lautan terdalam yang ada di dunia. Gimana menurut kalian?